Who seek to enjoy its volcanic and green scenery. An exciting and peaceful destination, Indonesia remains the largest drug destination in Asia. Some factors of Indonesian drug activity include drug dealers from other countries who sell drugs to foreign tourists. With its reputation as a drug trafficking hub, Indonesia also experiences drug abuse as well as drug imports. Country boasts around 270 million inhabitants. Six million of people suffer from drug and alcohol abuse. In 2002, Indonesia saw an increase in substance abuse, with a reported 17.8% of people with substance use disorder dying from fatal overdoses. As of 2004, an estimated 1.5% of the population aged 15 to 64 years of age in Indonesia used harmful chemicals. About 71% consumed marijuana, and 15%. Junior High Global Islamic School presents teen seminar: Menjaga Kesehatan Tubuh dari Zat-Zat Terlarang dan Berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear distinguished director of Global Islamic School, Ibu Ida Haya Balfas. Distinguished director of international program, Mr. Novel Asala. Distinguished vice director of Global Islamic School, Ibu Eni Kusumawati. Distinguished Board of Management Board of Global Islamic School. Distinguished Principal of Junior High Global Islamic School, Ms. Dwi Suprianti, and Vice Principals of Junior High Global Islamic School, Ms. Amelia Setiawati and Mr. Johnny. Distinguished Teachers of Junior High of Global Islamic School. And all students of Junior High of Global Islamic School. I'm Hakeem. and I'm Malik, and we're and going, we're to, going, be going to be the master ceremonies, ceremonies, ceremonies for today. For today. First and foremost, let us thank Allah Subhanahu Wa Taala for his blessings and mercy, so we can gather in this Zoom meeting to, to, to attend today's seminar. Salawat and salam may be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May we Allah get his so shafaat later on the day of judgment. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amen. Ladies and gentlemen, before we proceed, let me read through all of the programs. First is opening, followed by recitation of Al Quran and its translation. After that is an address from the principal. Then performance. Next is a short presentation from Sebamed. Followed by talk show with Dr. Mutiara. After that is the Q and A session. Then the prayer, and the last is closing. For the success of our program for today, let's begin by saying basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen

wal maisir wal sabu wal azlam riksum min amali syaitan min amali syaitan ifaistani buhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan ayu fi'a bayinakum wal adawah Bainakum wal adawata wal bagdha'a fil kamri wal maisir Fal mai sari wa ya azikrillah azikrillah wa anil salat fa hal antum muntahun ba'tiyau wa ba'tiyar rasul wa hazaru fa in tawallaitum fa alamu anna ma hadara rasulina balaghul mubin pada qaulahul azim dengan menyebut nama Allah yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum homer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermasuk hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran meminum homer dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha besar Allah dengan segala firmannya. Thank you, Amelia and Malika. May Allah bless us. Amin ya Rabbal alamin. Moving on to the next agenda, let's invite Vice Principal Mr. Jani to deliver his remarks. So, Mr. Jani, the floor is yours. Okay, thank you. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi <in> wabarakatuh. wa <in> 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 Wassalamualaikum wassalamu wa ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The Honorable Director of Global Islamic School Ibu Ida Halia Walfas, The Honorable Director of International Relations Global Islamic School Mr. Novela Saleh, The Honorable Head of Division at the Global Islamic School Ibu Ayu Panti, The Honorable Board of Management at the Global Islamic School The Honorable Principal of the Global Islamic School Junior High School, Ms. Dewi Supriyanti The Honorable Vice Principal of Curriculum, the Global Islamic School Junior High School, Ms. Amelia Setiawati The Honorable Organizing Committee of Virtual Teenagers Seminar Program, Global Islamic School Junior High, Ms. Anjar and team. The Honorable Global Islamic School Junior High Teachers, The Honorable Teenager Seminar Grade 8 Keynote Speaker, Sebamed and Team, and whom I love all of my students, 8 graders of Global Islamic School Junior High. Alhamdulillah, all thanks to Allah Subhanahu Wa Taala, we can still meet at the school penggerak in teenager seminar grade 8 via Zoom meeting in good health. Amin. Ya Rabbal Alamin. Let's deliver salawat dan salam to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and friends. anak Anakku yang berbahagia, Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa dalam acara seminar remaja, seminar tentang kesehatan yaitu menjaga kesehatan tubuh dari zat-zat terlarang dan berbahaya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada panitia sehingga bisa terlaksana kegiatan ini. Juga kepada pihak Sebamed yang telah bekerja sama dengan SMP Global Islamic School dalam kegiatan seminar pada hari ini. And my happy children, this teenager seminar is a learning activity. Therefore, please follow and pay attention to this teenager seminar because this virtual teenager seminar is very interesting. Hopefully, with this virtual teenager seminar, we can learn a lot to increase our knowledge. Keep the spirit up and follow this activity until it is finished. That is all that I can say. Wa wa hidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you Mr. Johnny, for your remarks. Next, we'll watch a performance by one of our friends. Ladies and gentlemen, let's welcome Zaskia and Z. bahwa diri kalian hanya sekedar goresan kecil pada semua ikan pinggang yang usang. Cobalah berubah seperti diri kalian menjadi lebih baik. yang spesial kalian ada diri kalian sendiri. Kunci kehidupan ialah mencintai diri sendiri. Maka dari itu, cobalah mencintai dan menghargai diri. right, Malik? Yeah, it's amazing. Malik, what program do we have after this? Well, we're going to have a short presentation from Sabah Med Hakim. Let's welcome Ibu Dini to present. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sulistiani, perwakilan dari Sabah Med Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Joni uh, selaku wakil kepala sekolah yang sudah memberi kesempatan kepada kami, saya pamit, untuk bisa selalu kerjasama ya dengan SMP GIS. Juga kepada uh, Miss Purwati, juga Bapak Ibu Guru semuanya. Baiklah, uh, untuk adik-adik yang hari ini mengikuti acara webinar, kita akan uh, mengirimkan travel pack tentunya nanti ke alamat masing-masing setelah mengisi Google Form. Nah, nanti kan pasti bertanya-tanya nih, gimana cara pakai produknya? nah di sini saya akan share uh, mengenai uh, produk uh, untuk remaja sebentar ya. oke okay. apa sudah terlihat? sudah sudah, sudah. oke okay, baik. nah mungkin sebagian adik-adik sudah uh, tahu ya karena memang ini bukan pertama kali kita kerjasama. apa sih sebamed? nah sebamed di sini adalah Sebamed pH 5,5 adalah skincare non kosmetik yang sudah direkomendasikan oleh dokter mulai dari dokter umum, spesialis anak, kulit dan kelamin, juga dokter kandungan serta dokter penyakit dalam atau internis. Oke. Okay. Nah, bisa dibilang nih Sebamed itu adalah rangkaian produk untuk perawatan kulit. Kenapa? Nah, bisa dilihat ya di sini, luas permukaan kulit itu 2 meter persegi itu berat luas penampangnya berkisar 7-20% dari berat badan. Jadi bisa dibilang organ tubuh manusia terbesar dan paling kompleks adalah kulit. Jadi penting sekali menjaga kesehatan kulit karena kulit kita itu bisa dibilang sebagai garda terdepan karena kulit juga sebagai indera perasa, identitas diri, juga sebagai estetika tentunya. Nah, Sebelum adik-adik semuanya memilih rangkaian produk apa aja nih yang cocok untuk dipakai. Nah, hendaknya adik-adik semua eh, mengenali jenis-jenis kulit yang dimiliki. Nah, jenis kulit itu terbagi menjadi beberapa kategori. Mulai dari kulit normal, kulit berminyak, berminyak bermasalah, dan juga kulit kering. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada yang namanya range PH. Range PH itu hmm, adalah... Eh, jadi kalau pH yang baik itu yaitu di 4,5 sampai 5,75. Nah, saya pamit sendiri ada di 5,5 karena 1 sampai 6 itu asid atau asam. 7 itu netral, biasanya lebih ke water ya atau air. Nah, 8 sampai 14 itu alkali. Segala sesuatu yang terlalu asid atau terlalu alkali itu juga enggak baik buat kulit kita. Nah, bisa jadi kulit kita mudah iritasi, mudah menjadi lebih kering. Nah, timbullah berbagai macam permasalahan dikarenakan pH-nya tidak sesuai dengan pH kulit sehat. Nah, untuk adik-adik semua, permasalahannya apa sih usia-usia teenager? Nah, salah satunya adalah jerawat. Karena perubahan hormon di usia remaja ini itu pastinya akan menimbulkan P. acne meningkat Nah biasanya hormon meningkat itu bah, keluarlah jerawat. Nah biasanya itu menjadikan kita nggak pede ya atau percaya diri. Nah nggak usah khawatir buat adik-adik semua, Sebamed ada keorangkayan produk Clear Face untuk yang berminyak dan berjerawat. Ada apa aja di produknya? Yuk kita lihat. Nah yang pertama ada Sebamed Clear Face Cleansing Bar. Nah ini bentuknya batang ya padat. Terbukti secara dermatologi mengurangi jerawat ringan dan juga komedo. Toleransinya baik pada kulit dengan pH 5,5 yaitu bebas sabun dan juga alkali. Karena mengandung squalene untuk mempertahankan keseimbangan serta kelembaban kulit. Cara pakainya gimana? Mudah banget. ada adik, adik semua boleh kok dipotong dua nih biar hemat nih. Karena kan memang kelemahan kita salah satunya ada kemadanya itu tritikum pulgar. Jadi, kelemahannya adalah mudah meleleh. Jadi, kita akali nih, potong dua. Yang sebagian bisa disimpan, sebagiannya kita pakai. Yaitu, beri air aja. Dibuat busa. Lalu, diusapkan ke seluruh wajah dan dibilas. Jadi, simple ya pemakaiannya. Next, yang berikutnya ada SebaMed Clear Face Antibacterial Cleansing Foam. Nah, antibakteri cleansing foam ini dapat membersihkan, menghambat pertumbuhan bakteri dan melembabkan kulit. Serta... Dapat membersihkan sampai ke dalam pori-pori. Mengandung pantenol untuk menyembuhkan kulit rusak dan juga meregenerasi sel kulit. Cara pakainya gimana? Jadi cukup pencet aja dua, dua kali foam itu di telapak tangan. Lalu diusapkan uh, ke seluruh wajah yang sudah diberi air dulu. Dibasahi dulu. Lalu diusap perlahan dari bawah ke atas. Diamkan kurang lebih selama lima menit. Kenapa? Karena... Cleansing ini mengandung Montelain C40 sebagai antibakteri yang dapat membunuh kurang lebih 100.000 bakteri dalam waktu 5 menit. Jadi, nah kenapa harus menunggu ya kurang lebih selama 5 menit? Next berikutnya adalah Sebamed Clear Face Care Gel. Nah, care gel itu bisa dibilang ada sebagai salah satu pelembab yang mengandung ekstrak lidah buaya untuk melembutkan kulit serta mencegah terjadinya iritasi. Kandungannya ada panthenol untuk membantu menyembuhkan luka yang diakibatkan jerawat. Cara pakainya gimana? Mudah sekali. Jadi setelah wajah kita dibersihkan oleh cleansing bar ataupun cleansing foam, oleskan gel ini tipis-tipis merata ke seluruh wajah. Nah, bisa didiamkan karena e, dari ekstrak lidah buaya ini akan memberikan rasa yang eh, dingin atau eh, menyejukkan di wajah. Next berikutnya adalah Sebamed Clear Face Matte Paying Cream. Nah, Matte Paying Cream ini juga sebagai pelembab khususnya bagi mereka yang kulitnya sangat-sangat berminyak. Nah, karena ada kandungan Horse Chestnut mengurangi iritasi dan membuat kulit wajah menjadi nyaman, sehingga membuat kulit wajah tidak mengkilat pada kulit yang berminyak sama nih ada kandungan aloe vera dan juga hyaluronic acid yang dapat melembabkan kulit. Cara pakainya hampir sama dengan care gel, jadi cukup dioleskan pada wajah setelah dibersihkan dengan CF bar ataupun foam, lalu e, oleskan secara merata di seluruh wajah. Nah, yang berikutnya adalah Sebamed Clear Face Gentle Scrub. Nah, Gentle Scrub ini membersihkan sampai ke dalam pori-pori mulai dari minyak, lemak, dan juga sisa-sisa kotoran dan bisa menghilangkan komedo dan jerawat batu. Karena ada kandungan gentle microfilling particle yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati dan memperbaiki kulit. Cara pakainya gimana? Cukup dituangkan telapak tangan 1 sampai 2 cm aja, lalu diberi air, diusapkan. Nah, lalu diusapkan ke wajah secara perlahan dari bawah ke atas setelah itu dibilas. Nah, untuk gentle scrub ini kita rekomendasikan seminggu pemakaian cukup 2 sampai 3 kali aja. Yang berikutnya adalah Sebamed Clear Face Anti Pimple Gel. Nah, anti pimple gel ini dapat mengeringkan jerawat tanpa merusak kulit loh karena ada kandungan pantenol dan juga bisa bolol yang dapat membantu meringankan iritasi kulit dan membantu meregenerasi lebih cepat. Serta meringankan iritasi kulit dengan moisturizing retaining effect dan hydration complex ketimun. Jadi ini cara pakainya gimana? Setelah wajah kita dibersihkan dengan chaper atau foam, oleskan kerja sebagai pelembabnya, lalu oleskan anti pimple gel ini hanya di bagian yang berjerawatnya aja. Jadi ini diusapkan di bagian yang berjerawatnya aja. Boleh dengan ujung tangan yang bersih ataupun bisa dibantu dengan cotton bud. Nah, yang terakhir adalah Clear Face Facial Toner. Nah, facial toner ini mengandung ekstrak ketimun dan dan protein sutra untuk menjaga kelembapan kulit serta mencegah terjadinya dehidrasi pada kulit mengandung pantenol untuk membantu menyembuhkan luka bekas jerawat, serta dapat mengangkat minyak dan sisa-sisa kotoran sampai ke dalam pori-pori. Jadi bagi kalian yang jenis bukannya berjerawat, biasanya kan pori-porinya membesar. Nah, dengan toner ini bisa membantu mengecilkan pori-porinya. Cara pakainya gimana? Mudah sekali. Jadi cukup tuangkan toner ini ke kapas sekitar 2-3 tetes aja, lalu usapkan ke seluruh wajah, perlahan aja, Sampai merata seperti itu. Baiklah, perjalanan panjang mencintai diri sendiri selalu pamit yang menemani. Nah, pada siang hari ini, buat bapak ibu gurunya, buat adik-adik semua, kita lagi ada promo sebamed diskon 10% all item. Nah, nggak hanya diskon, di official store juga kita ada juga nih promo paket mulai dari anti-aging paket, face paket, ada paket dan juga baby paket nah karena era pandemi ini kita juga agak keterbatasan ya untuk keluar rumah untuk beli-beli di toko seperti Apotek atau Guardian Century yang di Oakland ya nah sebamed juga udah hadir nih official store-nya di Tokopedia, Shopee Mall, Bibli dan juga Lazada nah untuk adik-adik semua yang ingin bertanya mungkin ada pertanyaan nih, kayak seputar SebaMed, aku nggak ngerti, nggak paham. Boleh kok, follow sebaMed.id atau at sebaMedbaby.id. Kalau memang ada mau sharing atau mau tanya-tanya, boleh nanti bisa DM aja langsung ke Instagram kami. Baiklah, sebelum ditutup, buat adik-adik yang hari ini wajahnya lagi jerawatan, boleh yang tangan. Karena hari ini, khusus hari ini, dan khusus yang wajahnya lagi jerawatan, Kali ini ada promo Jadi kalian bisa foto selfie nih Masing-masing yang mukanya lagi jerawatan Foto selfie nanti kirim By WhatsApp ke Nomor saya ya Nanti nomornya saya cantumkan di kolom chat Jadi nanti akan kita kirimkan Produk cleansing foam Ukuran 50 mili Langsung ke alamat masing-masing Jadi ini terbatas ya Kita hari ini batasin 20 orang pertama aja Oke itu aja yang bisa saya sampaikan Waktu dan tempat saya kembalikan. Thank you, Ibu Dini, for your presentation. And now it's time to welcome Dr. Mutiara, our keynote speaker today. This meeting will be guided by our moderator, Ms. Inay. To Ms. Inay and Dr. Mutiara. This... Thank you, Malik and Hakim. Am I audible? Yes. Terdengar? yes. yes. Okay, thank you. This Hi, Ed Graders. How are you today? Good. Alhamdulillah. Okay, let me show you something. Uh, well, based on suara.com today, Monday, 18 October 2021, penyalahgunaan narkotika atau narkoba mulai banyak terjadi pada kelompok usia remaja dan juga pelajar. Bahkan lewat data BNN tahun 2018 yang lalu, penyalahgunaan narkoba di usia ini meningkat 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang dan diungkap oleh mantan deputi rehabilitasi BNN yaitu dokter dokter dia setia utami pada acara penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap kualitas sdm senin 7 juni 2021 narkoba dapat mempengaruhi perilaku seseorang dikatakannya bahwa pengguna narkoba cenderung melakukan tindakan berisiko bahkan bisa sampai membunuh orang lain nah hadir di tengah-tengah kita Dr. Mutiara Lirendra from Sebamed yang akan sharing tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh dari zat-zat terlarang dan berbahaya. For your information, Dr. Mutiara adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta dan beliau adalah lulusan terbaik dengan predikat cum laude, Masya Allah. And uh, currently she's working as general practitioner atau dokter umum di Bogor Senior Hospital atau Rumah Sakit Rujukan COVID. Dan tidak hanya berpro berprofesi sebagai dokter, uh, Dokter Mutiara juga malang melintang di dunia pendidikan kesehatan. Uh, beliau adalah pendiri akun edukasi dan komunitas non-profit partner sehatku. Kemudian beliau juga anggota dari tim edukasi bagian sains dan sosial uh, pandemic talks. And then she's also moderator Instagram live yuk chat program edukasi kesehatan non-profit uh, platform Instagram. Masya Allah, udah pasti nggak sabar kan denger sharingnya Dr. Mutiara? Iya, Miss. Oke, okay. well, without further ado, let's welcome Dr. Mutiara. Yeah, thank you, Dokter. Halo, selamat sore. Suara selamat aku kedengeran, Kak. Kedengeran, Dokter. Oke, okay. apa kabar semua? Kalau gitu, sangat baik. baik. <laughs> Oke, okay, yeah. terima kasih. Thank you for introduce myself. Aku. Aku langsung ngobrol sharing aja kali ya. Boleh silakan okay. dokter. btw sorry banget ya, kalau aku harus pakai masker karena posisinya aku lagi di rumah sakit. Iya. Oke okay, dokter. Oke, okay, udah deh. Oke, okay. aku langsung share screen-ku aja ya. Oh, uh, oh ya, da berarti dari 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 teman-teman aja yang share screen ya Ber berarti ya atau gimana? Dari boleh dokter aja Oke. Ya. Oh. Tapi aku belum jadiin host. Kalau nggak apa-apa. Kalau dari teman-teman juga. Aku soalnya belum dijadiin host. Oke, eh, ready. Oke. Okay. Kira-kira, apakah sudah tampak uh, slideku? ku? Sudah, Suda. oke-oke. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum. sejahtera Assalamualaikum. untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan uh, dari teman-teman SMP Global Islamic School. Sama Sebamet ya, untuk aku bisa sharing di sini. Aku panggilnya di sini, teman-teman aja boleh kali ya boleh kakak boleh, juga boleh, boleh dong <laughs> luar biasa boleh kok kakak kakak boleh <laughs> oke okay. kita biar kerasa lebih akrab kali ya jadi uh, aku kelahiran tahun sembilan ya mungkin nggak beda jauh kali ya sama teman-teman teman-teman di sini kelahiran tahun berapa sih Atau oh beda kalau... tipis saya, beda tipis <laughs> kakak <laughs> sama saya saya bulan <laughs> enggak kalau aku boleh tahu di sini Ada, kelahiran tahun SMP kelas 8 kelas 7 kelas 8 dokter. Oh, Oke, okay. kelas 8 tuh berarti usianya around 14 tahun ya. Betul, 13-14. Oh, 13-14. Oh, Oke. Okay. Uh, pada siang hari ini aku mau sharing mengenai menjaga kesehatan tubuh dari zat terlarang dan berbahaya. Nah, tapi uh, sebelum nanti kita sharing sharing ngobrol lebih lanjut, aku pengen tahu aku nggak cuman mau sharing hari ini kenapa sih narkoba itu berbahaya? Kenapa sih rokok itu berbahaya? Tapi aku mau lebih daripada itu, lebih daripada itu supaya teman-teman di sini ngerti ya. Nah, di sini tahu nggak sih kalau teman-teman itu tuh semuanya tuh berharga. Teman-teman tahu uh, tahu nggak? Pernah nanya nggak sama papa mamanya? Dulu aku dikandung tuh gimana sih, Ma? Dulu mama ngebesarin aku ribet nggak sih? Di sini nggak ada ya yang langsung Ujuk-ujuk besar gitu ya langsung e, duduk di sekolah SMP kelas 8 gitu nggak ada ya pasti semua itu e, hasil dari buah cinta papa mama dibesarkan disayang begitu luar biasa jadi teman-teman tuh harus tertanam bahwa teman-teman itu berharga tidak boleh ada satu orang pun atau atau apapun yang merusak teman-teman gitu ya. Nah, kalau boleh tahu cita-cita teman-teman di sini apa sih? Boleh open mic nggak? Orang kayak. Boleh nggak? Ada yang sharing dong. Mau cita-citanya mau jadi apa? Ada yang mau jadi cerdas? Desainer mungkin. Desainer terus. Jadi dokter. Oh. Oke. Oh, okay. Nah berarti kan kalau kelas delapan sampai nanti menuju itu perjalanannya masih panjang banget ya mungkin di sini nanti ada yang e, jadi dokter bener ada yang jadi desainer ada yang nanti duduk di perekonomian negara kita nah kita nggak ada yang tahu ya perjalanan teman-teman tuh masih panjang teman-teman itu sekarang lagi ada di fase masa-masa pubertas peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa nah pasti juga nanti teman-teman ada yang bercita-cita nanti punya keluarga quality of life nya oke okay, baik benar ya nah makanya harus tertanam dari teman-teman teman-teman tuh harus sehat bagaimana kita menjaga kehidupan kita apapun yang kita lakukan karena itu menentukan masa depan kita itu ya nah Tuhan itu menciptakan kita itu suatu sistem tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak bisa terpisah. Dia itu dari perjalanan sarafnya, dari aliran darahnya. Dan kalau ada zat apapun, zat kimia, sintetis, bahkan zat-zat berbahaya, itu mempengaruhi tubuh kita banget. Tadi tadi Miss ada yang nyebut mengenai perubahan perilaku perubahan tingkah laku bener banget karena apapun yang e, masuk ke dalam tubuh kita apalagi bahan-bahan yang bersifat seperti narkoba yang ada bahan-bahan terlarang ada yang adiktif nah itu mempengaruhi tingkah laku kita banget mempengaruhi metabolisme kita banget mempengaruhi tiap kerja organ kita hati ginjal jantung otak. Nah, jadi itu kita harus tahu bahwa tubuh kita tuh sistem. Jadi jangan cuman ah ya udahlah, aku cuman coba doang kok gitu. Enggak kayak gitu ya. Karena yang setiap kali apapun yang kita masuk ke dalam tubuh tuh pasti berpengaruh banget. Nah, aku di sini mau sharing dulu nih. Pokoknya aku sebelum share apa aja sih yang nggak boleh. Aku pengen menekankan biar teman-teman ngerti gitu ya. Gak cuman kenapa sih narkoba, narkoba tuh yang nggak boleh tuh ini 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 loh. Tapi lebih daripada itu biar teman-teman tuh ngerti. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba untuk tubuh tadi, kan, aku udah bilang ya, kalau misalnya tubuh kita tuh sistem suatu organ dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ketika ada bahan berbahaya, ada zat kimia, apalagi bahan yang terlarang masuk ke dalam tubuh kita, pasti itu ada akibatnya. Dari mata, matanya tuh menyebabkan dia lebih pupilnya lebih lebar, dia lebih sukar tidur, atau insomnia. Ada gangguan penglihatan, ada gangguan pengecapan, ada gangguan reaksi. Jadi si tubuh itu terkena eh, adanya gangguan terkait stimulus. Jadi adanya perubahan, ada yang mengenai halusinasi itu ada. Otak. Nah, tadi juga ada gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, perubahan perilaku. Terus rongga mulut. Nanti ada yang merasa kering. Eh, terus kaku-kaku kayak nggak bisa ngomong apalagi kalau kita ketika kita sudah menggunakan dan kita withdrawal ya kita langsung stop secara tiba-tiba itu nggak enak banget dalam tubuh makanya gimana caranya untuk kita sampai nggak withdrawal kita harus jangan pernah pakai jantung jantung juga memacu denyut jantungnya itu lebih cepat lalu kalau misalnya si jantung itu kan dipaksa e, untuk berdetak lebih kencang, dia kan terus daya apa ya daya kerjanya akan lebih berat nah pecahnya pembuluh darah tuh pasti lebih besar hati hati itu apapun eh, yang masuk ke dalam tubuh kita itu apalagi zat-zat kimia di metabolisme otak hati jadi dia melemahkan aktivitas sel hati bisa jadi ada gangguan sel hati pencernaan nafsu makan jadi turun daya tahan tubuh jadi turun kulit kulit jadi kering keriput jadi banyak banget bahaya narkoba ya Kemudian kalau itu tadi narkoba, kalau rokok nah pasti gambar ini udah nggak asing lagi lah ya buat teman-teman. Itu sama tadi aku bilang tubuh kita itu sistem. Kalau misalnya ada bahan berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh kita tuh bisa kena kena dari bagian mana aja, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah kalau tadi kita bahas narkoba, ini sekarang rokok dari rambut rontok, ada kerusakan mata, bisa jadi katarak kulit jadi lebih kering, bisa jadi menyebabkan kanker kulit karena banyak stres oksidatif, bisa hilang pendengaran, gigi juga jadi rusak, penyakit paru-paru, emfisema, penyakit jantung, risiko kanker of course meningkat, ada paru-paru, hidung, mulut, terus tukak lambung atau orang bilangnya sakit mah, tapi sakit mahnya itu yang sakit banget, karena rokok itu sifatnya juga asem bisa menyebabkan kanker pada uterus pada wanita dan, penyak, dan penyakit lainnya kalau terus lalu ini alkohol alkohol juga punya dampak negatif bagi kesehatan kita kejok kerusakan saraf ada menyebabkan gangguan jantung mengganggu sistem metabolisme sistem reproduksi mengganggu fungsi hati Terus karena bisa menurunkan kecerdasan, karena ada gangguan konsentrasi, menyebabkan tekanan darah naik, tubuh jadi nggak nyaman, dan pasti kalau misalnya sistem terganggu, otomatis quality of life-nya turun, bisa memperpendek usia seseorang. Nah, jadi tadi biar teman-teman sudah tahu dulu nih bahwa ada cita-cita yang pengen dicapai teman-teman ya, bahwa teman-teman itu berharga teman-teman adalah buah cinta dari papa dan mama. Lalu teman-teman perjalanannya masih panjang ya. Teman-teman itu masih banyak hal yang mau dicapai, pengen punya kualitas hidup yang baik. Nah makanya benda-benda narkoba, alkohol, rokok, jangan sampai masuk ke dalam tubuh teman-teman. Karena kalau sudah kena bahkan ketagihan, sudah mencoba, itu saat fase withdrawalnya tuh nggak enak banget. Itu bisa timbul dari dampak-dampak negatif yang tadi aku sudah jelaskan. Nah, sekarang kita kita gali lagi yuk. Apa aja sih sebenarnya jenisnya? Kita belajar mengenai zat adiktif. Zat adiktif adalah e, yang menyebabkan ketergantungan. Jadi, apapun yang menyebabkan ketergantungan. Lalu, kalau nafsa, nafsa Napsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Jadi zat api yang bikin ketergantungan. Nah, kalau narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bisa juga bukan tanaman sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan bisa penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi eh, ras eh, jadi rasanya berubah sampai eh, menimbulkan ketergantungan, menghilangkan rasa nyeri. Di kedokteran pun sudah tidak menggunakan ini ya. Memang ini obat-obatannya tidak digunakan. Ya, tidak digunakan untuk pengobatan, potensi menimbulkan ketergantungan sangat tinggi, tidak untuk terapi memang obat-obatan terlarang ya. Contohnya adalah heroin, kokain, ganja, dan putau. Nah, ini memang narkotika golongan satu. Dia tuh ketika coba satu kali, efeknya tuh bisa langsung bikin ketagihan gitu ya karena emang ketergantungannya tinggi banget. Nah, itu contoh-contohnya ya seperti heroin, putau, eh, yang golongan satu yang tadi aku sebutkan itu bentukannya seperti ini. lalu masuk ke golongan dua, golongan dia ini juga potensi menimbulkan ketergantungan sama tapi nggak setinggi golongan yang pertama. ini sebenarnya eh, di kedokteran masih cukup dijadikan pilihan terapi. Tapi pilihan terapi terakhir, biasanya sih kami mengobati misalnya pasien-pasien yang dengan cancer, eh, yang nyeri banget, jadi menggunakannya contohnya morfin. Morfin, petidin, metadon, nah itu. Tapi ini tidak sembarangan ya. Ini tidak dibeli bebas, ini hanya harus ada indikasi medis. Makanya kalau nanti ada yang nawarin, ada yang pakai, yang tidak ada indikasi medisnya itu bahaya banget. Hmm, ini contoh, contohnya, contoh morfin, metadon, gitu ya. Dia memang ketika seseorang nyeri, dia menggunakan itu tuh jadinya lebih rileks, lebih lebih tenang, itu. Terus narkotika golongan ketiga itu potensi menimbulkan ketergantungan tapi lebih ringan. Ini banyak digunakan terapi, ya nggak banyak sih. Ada bisa menjadikan terapi, misalnya kodein. Kodein kan sebenarnya dipakai juga untuk obat batuk, ya. Gitu. Tapi balik lagi, ini kodein kan biasanya yang resepkan juga harus dokter dan harus ada indikasi medisnya. Jadi bukan beli sendiri, bukan jadi ketergantungan sendiri. Jadi harus ada indikasi medisnya. Ini contoh obatnya, kodein. Lalu, fisikotropika atau apa zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika yang bersifat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku nah kalau psikotropika itu ada juga beberapa eh, tahapannya nih kalau tadi kan di narkoba ada yang golongan satu golongan dua golongan tiga psikotropika juga ada nih psikotropika golongan satu ini yang kuat banget, biasanya kalau golongan satu tuh kuat banget untuk menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Nah, sama psikotropika yang golongan satu ini tidak digunakan untuk terapi atau obat, contohnya adalah ekstasi, LSD, DOM. Nah, ini bentukannya seperti ini ya. Lalu, psikotropika golongan dua itu kuat menimbulkan adiksi, tapi memang tidak sekuat yang pertama ini eh, beberapa beberapa pada pasien untuk ada indikasi medis kadang bisa kami berikan. Tapi balik lagi ini bukan obat bebas yang bisa dipakai yang tidak ada indikasi medisnya. Jadi ketergantungan enggak ya? Contohnya amfetamin, metafetamin atau sabu, fensiklidin dan ritalin. Lalu psikotropika golongan ketiga. Dia ya, yang menimbulkan adiksi sedang, banyak digunakan sebagai terapi, tapi balik lagi, digunakan sebagai terapi harus ada indikasi medisnya, harus ada resep dokternya. Jadi, bukan sembarangan beli. Nah, contohnya adalah fenobarbital. Fenobarbital itu banyak sebenarnya dipakai untuk obat-obat epilepsi atau yang kejang. Jadi, untuk memutus ketika serangan kejang, bisa dipakai fenobarbital. Kadang tuh orang suka pakai karena dia ngerasa lebih apa ya Uh, lebih chill gitu Lebih santai Padahal ketika pakai itu Harus ada indikasi medis Dan tidak bisa di stop begitu aja Makanya nggak boleh banget untuk beli sembarangan Lalu contoh fenobarbital, Lunitarezam Terus psikotropika golongan 4 Itu menimbulkan adiksi ringan Untuk terapi Dan uh, ini lebih luas Contohnya dia sepam kalau nah ini sama sih sebenarnya prinsipnya ini obat-obatan banyak dipakai untuk memutus kejang. Nah makanya eh, balik lagi ini obat bukan obat-obatan bebas, bukan obat yang bisa dipakai dibeli sembarangan, harus dipakai harus dengan resep dokter dan ketika perhentiannya pun nggak bisa sembarang berhenti, jadi harus di tapering off atau diturunin perlahan gitu. Makanya ketika seseorang sudah pakai terus dia berhenti, dia pasti akan ngerasa banget side effect yang gak enak banget ya. Jadi kok badan sakit semua, kok lemes banget, kok seperti orang meracau kayak gitu. Nah, makanya bahaya banget kalau misalnya kita pakai sembarangan. Nah, lalu zat adiktif lainnya itu contoh alkohol, contohnya alkohol, eh, Zat yang mudah menguap atau solvent, zat yang menimbulkan halusinasi termasuk rokok. Rokok juga karena dia mengandung nikotin, dia tuh uh, yang membuat adiksi ya, yang membuat ketergantungan. Nah, kita bahas tadi. Tadi loh, alkohol juga uh, jika dikonsumsi secara berlebihan dan ketergantungan, tadi kita sudah bahas ya, banyak banget dampak negatifnya. Dia sebenarnya sih fermentasi gluko glukosa dan ragi, efek dari alkohol. Dia memperlambat kerja sistem saraf, menimbulkan perilaku kekerasan karena mengubah perilaku, hilang sumakan, lebih sensitif, susah tidur, kejang otot, bahkan bisa sampai kematian. Metanol atau pelarut atau spiritus jadi itu yang bahan sove, biasanya sih orang kalau ketergantungan tuh yang pakainya tuh yang di, diisep gitu loh. Dia kerjanya memperlambat kerja, saraf pusat, memutus e, saraf mata, bisa bikin euforia, pusing, gangguan penglihatan, pelok, merusak otak, ginjal, paru-paru, dan jantung, bahkan kematian. Lalu ada juga nih yang bisa bikin adiktif, zat adiktif lainnya seperti jamur, kecubung, yang bisa menimbulkan zat halusinogen. Dia bikin pengacaukan kesadaran dan emosi perubahan proses pikir, hilang kontrol, depresi, depresi dan halusinasi. Nah, sebenarnya kafein ini bukan termasuk golongan yang terlarang, tapi dia memang bisa bikin ketergantungan. Termasuk juga, termasuk sebenarnya alkohol juga sebenarnya apa? Dia itu dia itu untuk Kadar tertentu itu so sebenarnya masih bisa digunakan, tapi jika berlebihan tidak boleh. Tapi kalau misalnya golongan psikotropika, narkoba itu sebaiknya e, tidak di, tidak boleh dilarang sekali, gitu ya. Kalau kafein memang banyak terdapat di teh, nah tidak ada larangan penggunaan sebagai stimulus dia meningkatkan kerja otak sehingga efeknya tidak mengantuk, jadi lebih seger, gitu ya. Nah lalu nikotin, nah rokok dia banyak pada daun tembakau. Sebenarnya pada suatu rokok itu bukan cuma nikotin aja yang berbahaya, tapi dia tuh ada tarnya juga, dia ada dia kan ketika itu dia ngeluarin karbon monoksida dan banyak zat karsinogenik lainnya yang bikin yang ya yang membuat tubuh tuh jadi nggak oke karena sisa itu isinya racun dan stres oksidatif tuh. Lalu berdasarkan efek yang ditimbulkan zat adiktif atau zat yang bikin ketagihan ini ada tiga nih dia bisa bikin stimulan depresan dan halusinogen apa sih itu nah kalau stimulan ini dia meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat mempercepat dan memperbesar jadi kayak lebih awake gitu ya denyut jantung pernapasan tekanan darah jadi kadang memang Kenapa sih orang tuh ketagihan gitu ya? Gitu ya. Dari hal yang paling simpel, kafein. Kenapa sih orang ketagihan minum kopi gitu ya? Karena dia akan ngerasa memang lebih eh lebih ulek, lebih lebih bersemangat. E, lebih kayak denyut jantungnya lebih lebih cepat, karena jadi kayak lebih sadar banget kayak gitu. Ada juga beberapa beberapa obat yang jadi depresan, dia menghambat atau memperlambat sistem saraf. Jadi denyut jantungnya turun, tekanan darahnya turun. Banyak biasanya pada orang yang gelisah, dia yang kayak cemas. Nah, dia perlu obat-obat penenang seperti contoh misalnya dia sepang gitu ya untuk misalnya mereka beli sendiri karena mereka merasa lebih tenang, lebih chill kayak gitu. Kenapa sih? Kenapa kayak kok bisa jadi ketergantungan karena efek-efek efek-efek yang dihasilkan dari zat-zat tersebut. Gitu. Lalu ada juga sampai halusinogen. Halusinogen ini dia itu bikin halusinasi sebenarnya karena dia mempengaruhi sistem saraf. Jadi adanya perubahan impuls. Halusinasi itu maksudnya apa? Dia itu bisa melihat atau mendengar tapi objeknya nggak ada gitu. Jadi kayak bisa ngelihat kok itu ada misalnya. Ada pesawat terbang ya gitu misalnya. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Atau saya mendengar ada bisik-bisik gitu. Atau saya mendengar ada yang ngomongin saya gitu. Padahal nggak ada. Objeknya nggak ada. Nah, bisa. kalau misal bisa sampai satu titik ketika kita withdrawal atau stop tiba-tiba, ketika uh, sampai dosis dosis overdosis, nah itu bisa muncul-muncul gejala seperti itu. Nah, nah kenapa sih? Uh, kenapa sih kayak di usia remaja bahkan usia-usia uh, yang istilahnya peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa dia tuh fragile ya atau rentan apa ya bisa makai kayak gitu karena banyak teman-teman di sini yang uh, aduh pengen dianggap keren ya aku kan bukan anak kecil lagi gitu ya. Aku tuh pengen dianggap hebat gitu. Sebenarnya masa-masa pubertas, masa-masa peralihan dari masa-masa anak-anak menuju dewasa, itu adalah hal yang normal. Seperti itu, dia ingin mencari jati diri. Tapi, tidak pelariannya menuju pada obat-obat larang. Tidak pelariannya dengan, eh, gue, aku berhasil pakai ini loh, ini jadi keren banget. Enggak ya. Itu malah merusak diri kalian. Bahkan termasuk rokok ya, Rokok, dengan merokok seperti laki banget, seperti keren banget enggak. Itu dengan merokok malah kamu merusak diri kamu kayak gitu. Nah, terus gimana dong untuk mencegah hal tersebut? Nah, makanya peer support teman itu tuh berpengaruh banget apalagi di usia-usia remaja. Jadi kalau misalnya pilih pergaulan atau relasi, makanya coba pilih deh miliki kelompok pertemanan yang positif yang bisa saling membangun. Terus mencari kegiatan positif yang kamu senangi. Lalu punya tempat untuk bercerita gitu ya. Jadi kayak eh, punya tempat untuk sharing. Kayak ini tuh sebenarnya boleh nggak sih, ma? Ini tuh apa sih, pa? Kamu tahu nggak ini? Kayak gitu. Jadi bisa sharing ya jika ada terjadi sesuatu. Karena eh, pasti seseorang itu perlu bercerita dan senang didengarkan. Itu contohnya bisa cerita ke keluarga kakak, sahabat, atau orang-orang yang kamu percaya, dan orang tua pun juga harus menyediakan waktu untuk anak dan terbuka untuk semua topik yang dibicarakan dari sang anak. Nah, jangan ragu, apalagi ketika kamu gelisah, kesepian, takut, emosi, punya masalah, nggak bisa tidur, merasa sendiri, nggak percaya diri, mendingan coba itu sign and symptom kamu perlu panduan. Kamu cerita, kamu kamu cerita apa yang kepada orang yang kamu percaya itu ya bukan larinya kepada obat-obat yang tadi kita sebutkan ya stress management nah pasti uh, mungkin ketika nanti eh, uh, apa ya ber, lebih beranjak dewasa atau bahkan mungkin teman-teman aduh pr banyak banget gitu ya tugas banyak banget pasti di setiap fasenya bisa saja akan mengalami kayak ih kok ribet banget sih gitu ya Nah, bagaimana kita bisa bisa punya stress manajemen ya? Nah, contohnya, contoh stress manajemen, menuangkan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Kalau kita lagi galau, lagi bingung, lagi sebel, lagi kesel, coba deh. Misalnya, apa sih yang sebenarnya kamu rasain? Apa sih yang kamu pikirkan? Kamu tanya ke diri kamu. Terus kamu tuangin. Misalnya, kalau kamu suka nulis, kamu nulis. Aku tuh sebel tadi sama si ini karena dia tuh begini-begini. Gitu. Atau cerita sama teman kamu atau sama orang yang kamu percaya. Biasanya ketika kamu menuangkan apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan, itu lebih stress relief ya. Maksudnya lebih kayak, aduh lebih lega gitu ya. Terus refleksi diri, mau belajar, mau adaptasi. Mungkin kayak sempat misalnya dari sekolah on, offline, Terus pindah ke sekolah offline, terus pindah dari offline, online terus sekarang offline lagi, kayak banyak berubah ya. Jadi bagaimana kita mau refleksi diri, mau belajar dan mau beradaptasi. Terus jangan lupa untuk reward yourself. Jangan lupa untuk kamu juga, misalnya jika eh, udah berhasil, misalnya aku berhasil menyelesaikan ujian dengan nilai yang oke, okay. aku berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah PR dengan nilai yang baik. Nah, jangan lupa juga untuk mereward diri kamu. Tapi jangan kebanyakan reward. Jangan kayak, ya aku mau main Instagram dulu dua jam sebagai reward gitu. Aku mau coba rokok akar karena aku berhasil naik kelas ke SMA gitu. Misalnya nggak kayak gitu ya. Rewardnya kayak hal yang positif tapi juga seimbang. Terus jangan membandingkan dan sibuk mencari hal di luar. Jangan membandingkan, kok dia keren banget ya? kok dia kece banget ya kok aku gini-gini aja ya enggak enggak kayak gitu jadi jadilah yang terbaik versi kamu kamu yang terbaik versi diri kamu sendiri gitu punya kegiatan positif apa sih misalnya kamu sukanya apa? kamu sukanya musik kamu sukanya gambar nah mending punya kegiatan positif karena memang di usia sekalian itu tuh di usia teman-teman tuh energinya lagi banyak banget perlu diluapkan perlu di E, dituangkan energinya, nah daripada ke hal-hal yang eh cobain rokok yuk, gitu atau daripada, eh cobain obat ini yuk, gitu daripada kayak gitu, mendingan punya kegiatan positif yang bisa mengembangkan diri kamu lalu e, olahraga dan aktivitas fisik memang beberapa beberapa obat-obat, bahkan rokok deh, rokok yang paling simpel, dia itu memang, dia memicu ada fase yang namanya hormon happy, gitu ya nah daripada pakai rokok pakai obat-obatan yang nggak benar, mendingan kita mengeluarkan hormon happy dengan olahraga, dengan aktivitas fisik. Nah, itu endorfin udah keluar, kita akan ngerasa happy, akan ngerasa senang. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh bisa kok ngeluarin hormon happy, hormon senang, tanpa harus ada obat-obatan seperti itu. Tapi ini kita ngomong dalam kondisi normal ya, apalagi kan teman-teman masih di usia remaja, pasti kondisinya oke. Okay. Nah, yuk jaga diri. Jangan percaya penuh, berani tegas dan menolak ajakan jika memang teman ngerasa nggak. Aduh, kayaknya ini nggak oke okay deh. Kayaknya ini nggak bener nih, atau ini kayaknya aku ditawarin yang oke. Okay. Kamu berani nolak, berani tegas karena yang tahu diri kamu, yang bisa jaga diri kamu itu ya, cuman kamu sendiri gitu ya. Hindari topik-topik yang mengarah jangan mau mencoba, jangan pernah memulai untuk sesuatu yang sifatnya semu gitu. Kayak cobain yuk amfetamin, cobain yuk sabu. Kayak cobain sekali mah nggak apa-apa kok. Kamu tuh keren loh kayak gitu. Enggak ya, nggak kayak gitu. Karena sekali kamu sudah mencoba, belum tentu kamu bisa lepas daripada itu. Nah, you are awesome as the way you are. Jadi semuanya tuh teman-teman udah berharga semuanya teman-teman tuh sudah keren, sudah diciptakan Tuhan begitu sempurna, tidak perlu pakai embel-embel, harus keren, harus hebat, dengan menggunakan obat ini, obat itu, dengan pakai rokok, dengan pakai ini ya. Jadi justru kerenlah dengan prestasi teman-teman, kerenlah dengan pergaulan teman-teman, kerenlah dengan hasil karya teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sama-sama, oh my God, Masya Allah. Uh, banyak informasi yang kita dapat dari dokter Mutiara, uh, dari jenis-jenis uh, zat yang terlarang. Jadi nggak cuma drugs ya dokter ya, ternyata rokok juga terlarang gitu. Hmm. Kemudian uh, efek bagi tubuh kita, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya agar kita terhindar dari semua zat-zat yang terlarang tadi. Nah, it's time for Q&A atau sesi tanya-jawab for those of you who wants to ask to Dr. Mutiara, boleh chat, boleh raise your hand. Ada yang ditanyakan? Tanya boleh dok. Boleh, boleh. Malik orang hakim juga boleh kalau mau nanya ya. Siapa dulu? Ada yang bertanya, Mister Joni dulu. Oke, okay. saya mau tanya dok ya tolakan Mr. Joni. Dok dalam dunia olahraga doping dilarang haram hukumnya. Hmm. Ya kemudian uh, pernah juga kita jumpai atlet-atlet dunia ada yang menggunakan doping. Pertanyaannya dok uh, zat apa sih yang sering dipakai oleh uh, atlet-atlet dalam doping dunia olahraga? Kemudian efeknya apa dok? Setelah dia menggunakan doping, kemudian dia melakukan aktivitas berat, misalnya bertanding, sesudahnya efeknya apa dok pada tubuhnya? Oke, okay. doping itu tuh maksudnya supaya dia seger terus gitu ya? Iya, doping itu stamina-nya iya. lebih, lebih, iya, iya iya iya. Cuman ya jadi yang ditanyakan kira-kira uh, isinya apa gitu ya? Iya, banyak kan zat apa sih dok yang itu kan? Digulakan. Iya. iya. Oke. Okay. Sebenarnya setelah. sih most, most likely sih kebanyakan itu dipakainya tuh golongan steroid kalau golongan olahraga. Satu, dipad, maksudnya memang eh untuk pembentukan muscle itu oke. Okay. Terus kan ketika kita kebayang nggak sih kalau habis olahraga tuh nyeri-nyeri? Pernah nggak? Misalnya habis olahraga aja Rasanya itu lebih pegel, lebih sakit. Nah, sedangkan kalau pakai steroid itu kan dia anti radang ya, dia bisa menekan itu, jadi seakan nggak kerasa nyeri-nyerinya, kayak gitu. Nah, sebenarnya sih itu tidak disarankan ya untuk penggunaan steroid seperti itu. Dan apalagi kalau pemakaian jangka panjang, dia punya side effect. Dan kalau penggunaan steroid itu, ketika pemakaian jangka panjang itu, dia tidak bisa stop tiba-tiba. Itu tuh harus di tapering off gitu, nah jadi e, karena penggunaan steroid, kan banyak ya? Eh, side effectnya karena dia dia akan mempengaruhi hormon kayak gitu. Nah, okay. bagaimana dengan penggunaan amfetamin, dok? Pada doping olahraga, efeknya setelah dia melakukan aktivitas olahraga, amfetamin. Nah, sebenarnya sebenarnya balik lagi amfetamin kan pada dasarnya itu juga golongan golongan yang dilarang ya so. harusnya sih harusnya tidak tidak digunakan dalam kondisi apapun bahkan termasuk atlet atau atau seperti itu sebenarnya tidak digunakan karena ketika ketika setelah atau bahkan sampai kecanduan maksudnya eh, ketika fase withdrawal itu misalnya kan kita efeknya yang kita cari adalah Happy, semangat, euforia, gitu ya. Nah, kalau misalnya pas lagi fase withdrawal, itu tuh orang tuh bisa istilahnya kayak jadi sakau banget, jadi nyeri, jadi pegel, jadi uring-uringan, jadi karuan rasanya, sakit banget, moodnya jelek, nah yang kayak gitu. Jadi kebalikannya biasanya lagi fase withdrawal tuh. Oke, okay. Dek, okay. thank you. Welcome. Uh, ada yang bertanya lagi ke Dokter Mutiara, misalnya persilahkan. Boleh lewat uh, chat if you want to. Uh, ini dari Jasmine. Ya, Jasmine ada sayang kak. mau nanya langsung ke dokternya aja nggak sayangku? Iya nih ada yang tanya nih. Direct message ke aku. Iya siapa kak? Jasmine, oh ya sama. Saya dokter pasti proses menjadi dokter perlu perjuangan dan yang panjang. Bagaimana mengontrol stres dan dokter ketika sedang bekerja meraih cita-cita pastinya kita harus profesional. Dan apabila tidak mengelola, dan... oke. Berarti untuk terkait manajemen stres ya, Jasmine ya? Iya yeah. dokter. Oke, okay. tadi sebenarnya aku udah sharing ya. Itu sih sebenarnya hal-hal juga yang aku lakuin ketika proses proses aku sendiri gitu. Jadi satu misalnya ketika aku stres, aku tanya ke diri aku. Apa sih sebenarnya bikin aku stres? Apa sih yang terjadi? Sebenarnya apa sih yang aku pengen? Uh, jadi aku aku coba tanya ke diri aku. Lalu aku tuangin, ider aku cerita, ider aku menulis. Nah kemudian habis itu eh, aku berusaha untuk mereward diri aku juga. Aku menghargai setiap effort yang aku lakuin. Misalnya kalau ujian blok, <ganti> ujian blok tuh banyak banget kan bahannya dulu. Kalau ujian banyak banget, jadi kayak aku harus menyelesaikan. Misalnya aku harus target lima bab dulu, baru aku misalnya boleh tidur siang. Kayak gitu. Jadi aku mereward diri aku, tapi harus men diri aku supaya aku semangat. Kayak gitu. Terus yang berikutnya, mungkin teman-teman juga harus belajar yang namanya time management. Karena eh, pasti di di setiap pekerjaan, apa mungkin teman-teman di sekolah SMP ini, pasti kan udah ada PR, udah ada ujian, gitu ya. Nah, jangan sampai karena terlalu terlena, ah deadline-nya masih lama, gitu. Ah, nanti aja deh, akhirnya ketumpuk-ketumpuk tuh malah jadi stres sendiri gitu, malah jadi nggak enjoy gitu ya. Lalu uh, terus jangan membandingkan sih, kayak setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Jangan membandingkan apa yang di, apa yang orang lain bikin sama aku bikin, apalagi kan kayak dokter tuh ya ampun prosesnya tuh lama banget ya. Mungkin di usia aku sekarang kadang, aduh dia udah S2 gitu kayak Gue masih koas gitu ya. Kayak aduh lama banget. Tapi memang itu proses yang harus dijalanin. Kayak gitu. Yuk. Jasmine ada yang mau ditanyakan lagi sayang? Uh, aku pernah denger kalau misalnya... Social media tuh juga bisa bikin addictive. Itu bener gak? Setuju. Setuju, Setuju bikin addictive. Karena dia itu adanya apa ya dia tuh merangsang endorfin balik lagi ketika contoh misalnya ketika kita ngepost di Instagram ada like like itu kayak bikin yes like apalagi kalau like-nya banyak ya kalau like-nya banyak tuh rasanya bikin happy benar gak sih kayak wah ternyata foto gue cakep gitu kali ya nah dengan seperti itu tuh eh uh, apa ya tubuh kita ngerasa wah kayak gini tuh bikin happy ya nah apapun yang bikin bikin Bukan, maksudnya aku melarang bikin happy, tapi yang seperti itu dia bikin ketagihan. Karena ngerasa, "Wah, e, ketika ada like tuh kita happy, jadi kayak endorfinnya keluar gitu ya." Nah, seperti itu, cuman itu kan jangan sampai karena kita merasa happy, akhirnya lupa sama yang lain. Itu kan dunia maya ya, jangan sampai kita terlena dengan yang maya, tapi yang nyatanya malah jadi terbengkalai kayak gitu. Oke, okay, Jasmine okay, mau tambahin. Oke, thank you, Jel, okay. Jasmine. Thank you, dokter. Nah, dokter, uh, tadi kan uh, apa namanya? dijelaskan bahwa kopi juga sebenarnya adikt, uh, adiktif gitu. Yeah, kan? Kalau sekarang kan lagi happening yang kopi-kopi, ah, -kopi, mm -hmm. oh, we know it, gitu. Uh, ah yeah, yeah. Sebanyak apa sih konsumsi kopi dalam sehari yang bisa kita terima di tubuh kita? Uh, kemudian kalau misal 5 atau berapa cup, seperti itu. Kalau lebih dari itu, apakah berbahaya? Sebenarnya itu depend on orang ya. Maksudnya depend on setiap individu gitu. Uh, tidak ada, karena kadang ada orang yang mengatakan sebenarnya boleh 5 lima, lima sampai enam cangkir enam cangkir atau enam cup itu masih masih dalam batas normal katanya dan itu tidak eh, uh, apa ya, masih nggak apa-apa gitu. Cuman, memang balik lagi, satu yang bikin kadang khawatir adalah, misalnya, gula yang terkandung dalam kopi. Karena sekarang itu kan gulanya banyak banget ya. Kalau gulanya banyak banget, itu risiko jadi terkena diabetes, padahal kita cuman boleh pakai gulanya itu ada tak 50 gram doang sehari gitu. Nah, itu yang jadi gulanya, jadi berlebihan. Itu yang pertama, terus yang kedua, pada orang-orang tertentu aku sendiri deh aku sendiri jangankan minum lima aku minum satu aja aku langsung gak stritis. langsung perih perut aku gitu jadi kadang emang orang-orang yang sensitif yang misalnya uh, punya irritable pada pencernaannya dia itu jadi kena kopi aja bisa jadi perih perutnya kadang atau misalnya mu, sebenarnya mulutnya tuh suka gitu mulutnya suka tapi malah jadi aduh, jadi nggak enak ya jadi mual, jadi kembung, kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kepada kepada individu masing-masing. Cuman jika kopi e, menurut penelitian 5 5 cup lima cup, tapi yang bukan ada gulanya ya, itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Cuman kan yang sekarang lagi hits itu tuh bukan e, justru ya. banyak banyak ininya ya, banyak yang kandungan yang lainnya ya? Iya kopi dan susu. <laughs> Oke, terima kasih dokter. Berarti tergantung kepada tubuh kita sendiri ya, kita yang tahu, yeah. hmm. kita yang bisa menakar. Oke, terima kasih dokter. Uh, eighth graders, ada yang mau ditanyakan lagi ke dokternya? Halo, Bahter Detective. Ada lagi? Is there any? Kalau tidak, Miss PW, boleh ini? Sesuai, is it oke? Okay sampai di sini, uh, wait. Maybe uh, Miss naik mm -hmm. yang boleh melempar pertanyaan ya ke atau dokternya atau uh, dokter Mutiara boleh banget. Oke, okay. tadi kopi sebenarnya tentang saya, because I'm um, coffee addict, kayaknya. Kalau tapi satu uh, sampai dua cup sih per hari, dua itu sudah uh, terlalu banyak buat saya. Uh, Mungkin yang tadi tentang what is it? Uh, tentang uh, yang yang buat saya penasaran adalah tadi uh, zat adiktif yang berupa jamur atau kotoran sapi. Dulu itu pernah yang ke Bali, kemudian uh, belinya uh, bercerita uh, ke Bali atau kelompok saya lupa bahwa kotoran sapi itu ternyata. Hmm, berbahaya bagi tubuh kita gitu kak. boleh dijelaskan lebih lanjut tidak kak Pak dokter tentang kotoran sapi ini atau jamur yang berbahaya bagi tubuh kita? Iya, karena kalau kotoran sapi dan ber, e, jamur, especially itu kan ada racun ya. Maksudnya dia ada sifatnya racun dan dia bisa e, apa? Satu bisa adanya menimbulkan infeksi. Iya, terus dia bisa habis infeksi, dia tergantung tuh nanti infeksinya maunya kemana. Kayak gitu. <laughs> Terus, dan gangguan metabolisme itu juga bisa. Gitu, Kak. Oke, okay, baik. Berarti itu juga berbahaya ya, dokter ya? Mm -hmm. Oke. Okay. Uh, Hakim atau Malik, ada yang ditanyakan ke dokternya? Tidak, miss. Oke. Okay. Nah, the next one. I'm going to ask you several questions karena Uh, apa namanya ada hadiahnya yang bisa ya ada dong ada okay. tiga... next, um, The next the first hari. question uh, sebutkan at least tiga zat adiktif yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Mutiara. tahu Miss. Oke okay, Hakim. Uh, not sure but codeine. Mm -hmm. Um heroin, nalbarbit. Mm -hmm. Nalbarbit. Cocaine. Oh ya yeah, cocaine and also uh there's heroin, heroin heroin. Oke, okay. uh, ben apakah benar atau salah, Dokter? Benar, benar. Oke, okay. the benar, first benar, one haki oke, okay, terima kasih. Dan next stop, uh, Dokter mau memberikan pertanyaan kepada anak kelas 8? Pertanyaan hmm. dari aku ya? Iya. Yeah. Oke okay. uh, Sebutin dong Dua deh dua Di rokok tuh ada zat berbahaya apa sih? Atau ah. zat yang bikin ketagihan tuh apa sih? Tadi kayaknya aku udah sebut deh Dua deh dua aja It's so um. easy actually Ayo siapa lagi? Uh. Hand. Siapa, siapa dulu? Ma masalah otak. Oh no no Your name first please Your name first Rukaya Rukaya oh, ini... Anis Oke okay, Rukaya uh, Bermasalah mata Mata jadi agak sedikit. No, no, isi, isinya, 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 isi zatnya, zat yang terkandung dalam rokok yang bikin adiktif ya dokter ya? Iya yang bikin adiktif dan bahaya. Ya, dua. Oh Siapa? Aulia. Ah, ah. Oke okay, Aulia. Ada nikotin sama karbon monoksida. Oke, yeah, oke. Oh ada kosis tuh. Oke. Okay. Uh, satu pertanyaan lagi boleh ya, Miss Bewe? Uh, tadi kan udah, maaf, saya tidak oh, menyela. Tadi okay, kan Jasmine selagi. sudah bertanya, berarti Jasmine salah satu yang dapat hampers. Oh, oke. Okay. Sama tadi Hakim sama kayak Saulia. Oke, okay, oh, berarti ya. cukup ya, Miss? Uh, boleh dua lagi dari kita. Oke, okay. okay, dua lagi. Silakan, satu lagi dari Dr. Mutiara, kemudian satu dari saya. Please, Dokter. Oke. Okay, oke. Uh... Narkotika itu ada berapa golongan sih? Safio. Tadi kan aku ada sebutin berapa tuh dari yang paling poten biasanya adiktifnya sampai yang ini. Nah, itu ada berapa golongan ya? Your name first please. Ada ada yang mau jawab? Savio. Oke, okay, Savio ada berapa nah. Savio? Ada tiga, is it true dokter? Yes, true hey, Oke, okay. the last one dari saya ya hmm, Kalau kamu tadi perhatikan uh, The beginning dan uh, ending dari sharingnya dokter Ada ada suatu kalimat Yang uh, sangat dalam tanda kutip berharga buat kita Nah, apa apa itu sih? Gitu. Kalimat awal dan akhir, itu bisa bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Ada quote dari dokter. Do you still remember about it? Ayo. Everyone is beautiful? No. Hampir mirip. Raise your hand. Everyone oh, is precious. Who's that? Your name first, please. Lapan Cerukaya Anis. Yes, Rukaya, everyone is precious. Setiap kita itu berharga dan tidak boleh ada yang merusaknya. Is it right, Dokter? Iya. Yeah. Oke, okay, akhirnya Rukaya. Uh, boleh ditutup, Miss PW? Boleh, Miss. Oke, okay, thank you. Terima kasih, Dokter Mutiara. Atas sharingnya, oh, ah, don't forget, uh, apa namanya? Kalau kalian punya Instagram, follow her Instagram. There are so many good information there. Uh, I have already searched yours. Uh, follower banyak sekali <laughs> dan banyak kegiatan Dokter Mutiara oh, di situ. Uh, Dr. Dokter Mutiara, Lirendra, the same, the same name. Boleh di-follow ya. Oke, okay. boleh di tag juga kalau kalian uh, fotoin acara hari ini atau videoin. Terima kasih, dokter atas sharingnya dan tidak kasih. welcome. Uh, don't forget setiap kita adalah berharga, tidak boleh ada yang merusaknya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. I'm going to pass it back to Malik and Hakim. Thank you, Ms. Ina and Dr. Mutiara. Now mind. it's time for the prayer by Ario. For Ario, the time is yours. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Boja? I guess he's lagging, Miss. Gangguan sepertinya, Miss. Ya. Uh, Mr. Harry, please can you have can you help me for get the prayer Okay, uh, let's then we pray together. Ah, uh, we hope that Allah will bless us.

anak-anak generasi muda ini generasi muda yang sehat, yang kuat, yang akan bermanfaat bagi negeri kami. Rabbana adina di dunya hasanah, di akhir hasanah, wakil ada banar, wassalamu'ala wa'ala siddhina wa'adhin wa'ala alihi wassalam, subhana rubika okay. rubin izzati amma yasihin, Wassalamu ala mursalina walhamdulillah wa alamin. Oke, thank you Mr. Harry for the prayer. Alhamdulillahirrahmanirrahim. We have come to the end of our seminar. Thank you very much to Dr. Mutiara, who has shared about menjaga kesehatan dari zat-zat terlarang dan berbahaya. And also Ms. Inay, who has guided the seminar. We also thank our teachers who have accompanied today's seminar, as well as all students who have participated in this meeting from the beginning till the end. Hopefully a lot of knowledge was gained. I'm Hakim. And I'm Malik, your MCs for today. Signing out and... Let's close this seminar by saying Alhamdulillah. 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 Thank, you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wa warahmatullahi wabarakatuh.